Bila disebut pilihan raya negeri, pasti ramai pengundi-pengundi akan terfikir parti mana yang mereka hendak pilih. Itu standard lah. Kalau saya pun saya akan fikir begitu. Barisan Nasional ke, Perikatan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, ataupun Pejuang. Tetapi untuk anda membuat keputusan, salah satu caranya adalah anda tengok di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Saya suka membuat perbandingan tersebut. Jikalaulah perbelanjaan rumah tangga saya, anak, isteri, mungkin juga ibu bapa yang bersama dengan kita, perbelanjaan contohnya RM500 sebulan ataupun RM1,000 sebulan. Apa yang anda dapat dengan RM500 ataupun RM1,000 sebulan perbelanjaan anda? Kalau kita ambil perbandingannya daripada zaman Tun Dr. Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri ke-7, minyak masak 5 kg hanyalah RM16.99. Kini di zaman Ismail Sabri, UMNO Barisan Nasional sudah menjadi RM37, ada yang RM33. Begitu juga apa harga telur di zaman Tun RM6 sepapan. Dan di zaman Ismail Sabri, UMNO Barisan Nasional sudah pun menjadi belasan ringgit, ada yang mencecah RM17 sepapan. Itu belum lagi kita mengambil kira dari segi ayam, harga makanan utama kita, harga ayam melambung tinggi di zaman Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri ke-7, hanyalah sekadar RM5.90 sekilo. Dan kini, di zaman Barisan Nasional UMNO, ia sudah pun menjadi RM8.90. Anda boleh melihat peningkatan penambahan perbelanjaan anda di rumah anda. Jadi, fakta bukan auta. Anda tahu siapa yang patut anda tolak dan siapa yang patut anda memberi ruang. Mudah ceritanya, tolak UMNO Barisan Nasional, pilihlah parti pimpinan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Parti Pejuang Tanah Air untuk kesejahteraan anda dan keluarga anda. Jadi, warga Johor, tunggu apa lagi? Buktikan PRN Johor. Berilah ruang dan peluang kepada calon-calon pilihan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan juga Parti Pejuang Tanah Air.